gabus. Di situ persembunyian dia, cuy, indukan. Oh ya Allah. Wih, tabur bumbu lagi, Bang. Tabur bumbu lagi. Biar kali ini saya ditemani sama Pay Fishing. Rencana kita mengangkat jebakan ikan lembat, terus lanjut menajur lagi nanti. Karena jebakan kami juga ini dapat kayaknya. Senior kita sudah anu, guys, sudah teler. Tunggu induk, satu dua tiga induknya, cuy, umpannya tuh keluar. Keren 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 keren. Tiga ekor masa ini buat umpan nih, sayang besar, cuy. Mungkin apa inilah musan ini, ampasannya nih gagal lah kita untuk manu nih naut nih. Ini cocok bisa naut manusia. Besar keren ya. Oh lelele naut birat. Oh cara supaya tidak keluar. Guys, besar besar. Lalu masuk dengan sawit sawitnya. Ya sama. Alhamdulillah. Untuk kawan. Ada pergerakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah kura-kura. Kura-kura lagi. Mak, lele itu bah, kayak ular. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Empat lah. Enam. Enam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ada rezeki kita. Kura-kura lagi, cuy. Kita yang ini, membuat. Ini memang rawaknya, rawak kura-kura. Gudang lah. Membuat dia tumbuh tuh, serpur. Ini masih. Lele lembat. Lebih enak dari jauh dari ini. Perusahaan, jadi kura-kuranya masih banyak. Oh, di sini jauh dari perusahaan ya, Bang? Jauh. Oh, ini salah satu hutan yang masih alami. Belum dijamah perusahaan, guys. Puluhan kilo lebih. Puluhan kilo dari perusahaan. Pantas kura-kuranya itu banyak. Apa-apa udah teler. Pasti udah ngos-ngosan, guys. Olahraga, cuy. Kayak kuda udah. Olahraga pagi kita. Alhamdulillah tapi rezeki. Wih. Waduh, kura-kura yang masuk. Kura-kura yang ikut masuk, cuy. Kura-kura kuning. Si ukuran sini-sini, Mak. Yang di ulu itu PT. Jadi ini kura-kura macam-macam, ada tuh bau betangkup. Nah, yang bau itu kura-kura apa? Kura-kura aja. Entah kura-kura apa-apa. Dada. Dada. Enggak itu dada. Ini langsung kita lanjutkan memasang tajur ikan gabus lagi. Umpannya ikan hidup. Ikan sapil. Ya, kita pasang lagi yang lain. Ini saatnya kami cek tajur yang kami pasang tadi. Ikan lembat hasil pagi tadi kita tinggal di sini. Nah, itu trik perdananya. Oh, ikan gabus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gabus. Kenapa dia yang dikeluarkan dari nolam? Hebat.
Enggak ada rokok. Wah, aman. Wah. Baik. Yang penting dapat dulu. Wih, dapat ikan gabus lagi. Gabrus. Gabrus lagi. Yang ketiga. Najur enggak, najur toman. Najurnya najur toman lah. Yang dapat gabus. Gabus. Najur toman. Wih, gabus. Gabus. Hampir lepas juga. Hampir lepas. Nah, dikit lagi. Mantap lagi. Satu gabus. Alhamdulillah. Udah teler kayaknya. Teler ikannya. Itu dapat satu lagi. Kalau bisa gerak dia. Mati. Wah, angkat itu. Gerak. Enggak. Disyukuri aja. Disyukuri. Mana jalurnya? Tuh. Angguk, angkat aja. Angkat, jadi matang terus entak tahu tuh. Dapat loh. Wah, tamar deh. Dapat. Alhamdulillah. Nyangkut ya, enggak bisa anu. Napa? Itu dapat dia. Alhamdulillah. Tamar naik. Tamar. Siapa besarnya? 7 kilo. Wah. Tamar. Eh, situ dapat juga tuh. Oh, ya. Itu dapat dia. Teman remaja rupanya. Alhamdulillah ada rezeki. Nah, ini tuh boleh tahu mana tuh. Mana aja? Bekobat di atas kayu mah seperti itu, guys. Kita macam teman. Kan tahu Bang Jago selalu kayak gitu. Oh. Ada banget. Tapi ngomong-ngomong ini dalam, cuy. Enggak bon, guys. Pun haruannya gabus. Baru besar nih, memang besar. Wih, keren. Waduh, tolong selamatkan sudah. Mohon, mohon. Mau lepas sudah bapak. Jangan tunggu. Lihat. Babon, guys. Babon cuy. Alhamdulillah ada rezeki satu. Setelah perjalanan 10 tahun dari kita cuci. Kurang lebih sudah 3 jam kita berenang sama Papa Pai. Udah meninggal kayaknya. Masya Allah dalam. Disangkut dia tuh. Dia dapatnya berenang. Dia tuh nanda banyu putih. Sangkut ini ada. Ada. Gondrong tuh. Besar. Lumayan. Bagus gondrong. Aduh, sangkut. Mati satu. Rezeki dapat satu lagi, alhamdulillah. Jika tidak sangkut tuh dapat. Kabar pelabur di sini kan. Enggak mau sih bang. Kadang jalan tuh jangan nempah papa ya aku pun monggah. Itu dapat. Woi. Ntar kayaknya nih. Wah, babon. Gabus. Di situ persembunyian dia cuy, indukan. Ken gabus, alhamdulillah dapat satu lagi. Yang besar tuh. Lumayan. Alhamdulillah. Sama dan anak tuh, serandang. Itu dapat lagi, ken gabus yang satu. Aku timbul rupanya. Lumayan, guys. Wow. Gabus kan? Satu lagi rezeki kita pagi ini. Yang mana gerang? Babon kah? Halus ya, besar banget. Kadakah
Ih, halus aja nih. Dua kan? Satu. Ini lumayan. Mantap betul sebenarnya. Pakai pesawat tempur aja lagi. Apa tiba-tiba jadi Banjar emang? Tadi Jawa. Bahasa Cina bisa lah kan? Cingguang wing, buang canting. Cincalah. Cincalah sama. Nah, itu dapat lagi. Di tolannya, Kusen. Di sana dapat lagi tajur kita. Harun kalau bang. Harun. Harun. Oh, ya Allah. Wih. Alhamdulillah. Biarnya lepas ini si papa aja. Jangan. Sayangnya. Wah, lagi. Bisa putih. Alhamdulillah. Lagi si putih. Itu terakhir. Itu tajur kami yang terakhir. Dapat kayaknya. Ya, dapat. Piranha. Alhamdulillah dapat satu. Gabus. Alhamdulillah. Besar cuy. Ini rezeki kami hari ini dapat yang ikan lembat, perangkapnya dapat lembat, tajur dapat ikan toman, ikan gabus. Kita masak di dalam hutan. Si apinya mati. Hidupi lagi. Ya lagi, guys. Banyak nih kicap. Sadap. Sampai dengan tangan-tangan ini ketebakar nih. Hanya itu bos. Kita tabur bumbu sama abang jago. Tonggam dia menggelari aku anu nih. Itu sudah hampir masak. Tabur bumbu lagi bang. Tabur bumbu lagi. Biar punya papa pain langsung ketiduran dia makannya. Biar lezat sekali guys. Ini. Ini kami berada di hutan Hamadon ini. Kalimantan Tengah. Kita coba makan, bro. Mantap. Kurang nih. Kurang ikannya. Banyak mah ikannya. Kita hangit-hangit sikat, guys. Makan-makan dalam hutan, ditemani sama pai fishing. Mantap, guys. Lahap. Kurang, guys. Lahap kayaknya dia makan dalam hutan. Belum makan pagi. Duh, kalian. Tinggal tulangnya aja. 3 ekor guys. 3 ekor tinggal tulangnya aja. Yang kalau makan dalam hutan seperti ini. Kurang. Makan dalam hutan tuh. Apinya kita padamkan. Takut hutan kebakaran.